Buletin Didik 24 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 13,225 guru baharu di bawah pengambilan khas secara one-off sudah melapor diri atau menerima penempatan masing-masing. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Azizi Jidin berkata daripada jumlah itu, 307 guru melapor diri pada 1 Disember tahun lalu, 8,120 melapor diri pada 1 Mac, manakala 4,828 lagi akan melapor diri pada 4 April ini. Sebab apa? Tumpuan kita apabila kita mengambil one-off ini, tumpuan kita adalah guru yang ada iktisas pendidikan. Namun begitu, dalam keadaan tertentu, bekalan khususnya untuk mata pelajaran tertentu ini yang ada iktisas ini, bekalannya tidak dapat dipenuhi, tidak dapat memenuhi keperluan. Maka yang itu kita akan teliti satu persatu sebelum kita buka kepada kepada apa nama ni calon-calon yang lain. Sebab itu kita ingin selesaikan tumpuan kita seperti mana kita sebut adalah graduan yang ada iktisas pendidikan. Kita tumpu, teliti, kemudian selepas itu apa sahaja jumlah yang diperlukan selain daripada yang kita ada, yang kita telah interview yang berjaya dan sebagainya, yang itu yang kita go to the next round untuk untuk mereka yang tidak ada iktisas pendidikan. Jadi, Kementerian Pendidikan juga akan menyegerakan pengambilan 5,477 guru secara one-off selepas isu teknikal dimuktamadkan bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Tumpuan akan diberi kepada graduan iktisas pendidikan. Dato' Dr. Razi berkata demikian selepas program penyerahan peranti pendidikan digital Ion Sayap Bagimu di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang, Langkawi semalam. 4,150 buah peranti diagih menerusi program yang dijalankan dengan kerjasama Yayasan Didik Negara. 5 buah kampus pendidikan di Lembah Klang, Terengganu, Pulau Pinang dan Sarawak bakal dibina menjelang tahun 2030. Kerja-kerja pembinaan kampus yang dijangka bermula Oktober depan bakal memberi peluang kepada 15,000 pelajar untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. E-Reka, Corporation Berhad dan Gains Education Group Sentrian Berhad memeterai satu perjanjian persefahaman MOU bagi pembinaan ke-5 kampus yang bermatlamat menyajikan pendidikan asas di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. MOU ditandatangani Pengarah Eksekutif E-Reka Wan Ahmad Nazim Muhammad Nur dan Ketua Pengarah Eksekutif Gains Julie Wong Chui Ping. Libatan E-Reka dalam MOU ini adalah lebih kepada pembinaan dan pemilikan aset-aset. Jadi sekolah-sekolah, kampus-kampus yang akan dibina ni akan menjadi akan dibina oleh E-Reka dan juga dimiliki oleh E-Reka, dan kita membawa Gains Education Group ini sebagai pihak pengurusan dan pihak operasi sekolah-sekolah tersebut. Usaha sama strategik ini melambangkan satu lagi tahap transformasi E-Reka selepas lebih 50 tahun berorientasikan pembangunan hartanah mewah dan infrastruktur pembinaan negara. Dengan pengalaman operasi selama 22 tahun, Gains pula akan mengendalikan operasi 5 kampus yang bakal menjadi model Eko Sekolah Malaysia berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang cemerlang, selain menyediakan sistem pendidikan berasaskan nilai yang menyeluruh dan boleh dicontohi di setiap kampus. Tujuan 5 ke-5 kampus ini dibina pada tahun 2030 adalah untuk menjayakan matlamat kita untuk melihat Malaysia untuk menjadi salah satu pemangkin, menjadikan Malaysia adalah sebuah hub pendidikan swasta. Kita melihat ini sebagai satu keperluan kerana pendidikan di peringkat K-12 ini, iaitu peringkat asas ini, dari sudut pendidikan swasta mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dan Malaysia adalah salah satu daripada negara yang dilihat amat berpotensi ke arah itu. Usaha sama ini diharap dapat menjadi platform dan membuka peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan peluang pendidikan yang lebih berkualiti dan holistik. Malaysia menjadi negara kedua selepas Australia dalam keterlibatan bidang kelayakan mikro atau micro-credential. Dewan Rakyat dimaklum, Agensi Kelayakan Malaysia MQA dijangka menawarkan akreditasi pembelajaran pengalaman terdahulu APLM itu bermula hujung tahun ini. Dan usaha ini alhamdulillah kita nampak ada telah menunjukkan sedikit sebanyak hasil. Dan untuk maklumat yang berhormat juga, Malaysia berada di kedudukan yang kedua selepas daripada Australia dari segi keterlibatan di dalam bidang micro credential ini. Dan untuk
Untuk maklumat yang berhormat juga, apel micro credential ataupun apel M ini yang kami di pihak MQA ini laksanakan adalah insya-Allah menjadi satu produk terkini yang membolehkan individu yang berminat mengumpulkan sejumlah micro credential untuk mendapatkan penganugerahan kelayakan akademik. Dan insya-Allah juga yang berhormat, produk ini akan kita tawarkan pada penghujung tahun ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Datuk Sri Shamsul Iskandar. Jelas beliau, sejak 2021 hingga Mac tahun ini, MQA menerima 5,737 permohonan secara keseluruhannya. 4,111 permohonan adalah dari sektor kerajaan, badan berkanun, swasta multinasional, swasta tempatan dan perusahaan sendiri serta pertubuhan bukan kerajaan. 1,302 calon lulus penilaian apel dalam pelbagai tahap kemasukan termasuk sijil, diploma dan ijazah. Berita baik untuk yang merancang ke Singapura atau yang mempunyai saudara mara di republik itu. Mulai 1 April ini, Malaysia dan Singapura akan membenarkan semua pengembara yang lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau ujian COVID-19 termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Perkara itu diumumkan dalam kenyataan media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatannya dari Singapura, Lee Hsien Loong, hari ini. Kebenaran itu terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat. Kedua-dua Perdana Menteri mengakui bahawa Malaysia dan Singapura sudah menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan, khususnya dalam pelaksanaan program vaksinasi dan pengurusan pandemik COVID-19 bagi penduduk negara masing-masing. Datuk Seri Ismail Sabri berkata pengumuman hari ini mencerminkan hubungan baik, kerjasama pelbagai aspek dan hubungan kukuh antara rakyat kedua-dua negara. Ini pastinya akan menyumbang kepada usaha pemulihan dengan impak positif ke atas ekonomi dan kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Memasuki fasa peralihan ke endemik, berkuat kuasa 1 April juga tiada lagi ujian RTK di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa KLIA. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata pengembara sebaliknya dikehendaki menjalani ujian RTK profesional sama ada di klinik swasta di KLIA atau mana-mana klinik di Malaysia dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan. Kalau mereka tak buat dalam tempoh masa 24 jam, status mereka akan tukar ke merah dan mereka tak boleh masuk ke kedai makan dan sebagainya, dan yang paling penting mereka melakukan kesalahan dan boleh diusir keluar. Bagi kanak-kanak berumur bawah 6 tahun pula, mereka tidak perlu menjalani ujian pra-pelepasan dan ujian semasa ketibaan. KKM turut memansuhkan 7 prosedur bagi pengembara mulai 1 April nanti. Antaranya, tiada lagi senarai 18 negara berisiko tinggi serta pemakaian peranti pengesanan digital. Bersama kembali, Wisma Putra akan mula menghantar surat rasmi ke negara lain menggunakan bahasa Melayu. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, ia selaras dengan kerangka dasar luar Malaysia serta menyokong hasrat dan cita-cita Perdana Menteri yang mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Bunyinya mudah, tapi kami harus bersedia dengan penterjemah-penterjemah dan juga proses-proses lain yang diperlukan. Jadi dengan ringkasnya, saya ingin mengulangi bahawa kami menyokong penuh hasrat dan cita-cita yang amat berhormat Perdana Menteri. Kami membuat persediaan khusus dan segera dalam dua hal, iaitu dari segi penguasaan bahasa Melayu dan penguasaan bahasa-bahasa asing, dan latihan untuk menyediakan sekumpulan penterjemah. Datuk Seri Saifuddin berkata demikian pada sidang media di Parlimen siang tadi.
Jelasnya, penghantaran surat ke negara lain menggunakan bahasa kebangsaan adalah amalan biasa bagi kebanyakan negara. Sebagai contoh, negara Arab menghantar surat ke Wisma Putra menggunakan bahasa Arab disertakan dengan terjemahan dalam bahasa Inggeris. Pihaknya juga sudah memulakan usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu laras bidang perhubungan antarabangsa dalam kalangan diplomat negara. Persepsi dan konsep diri memainkan peranan penting, terutama dalam menentukan keberkesanan komunikasi seseorang individu dengan orang lain. Menurut Profesor Madya Dr. Haslina Halim yang merupakan penceramah bagi program bimbingan pengucapan awam yang dianjurkan Dewan Bahasa Pustaka DBP secara dalam talian, gambaran awal seseorang sedikit sebanyak mempengaruhi reaksi mahupun keselesaan dalam berkomunikasi atau berkongsi pendapat. Kalau kita tak ada persepsi, kita tak boleh, kita tak dapat nak buat sebarang jangkaan untuk berbual. Jadi apatah lagi dapat membuat, apatah lagi untuk mempersiapkan diri kita untuk terlibat dalam proses komunikasi itu. Jadi persepsi dan juga konsep diri ni amat bergantung kepada kemampuan kita untuk menerima, mentafsir makna, memberi makna kepada sesuatu rangsangan. Beliau berkata demikian pada program bimbingan pengucapan awam siri kedua Komunikasi dan Konteks Budaya Malaysia siang tadi. Tambahnya, antara faktor yang mempengaruhi persepsi ialah peranan sosial, kemampuan kognitif, jangkaan dan fisiologi. Semakin banyak pendedahan faktor itu kepada seseorang individu, semakin tinggi ketetapan persepsi individu itu terhadap sesuatu perkara. Bagaimanapun, seseorang individu perlu sentiasa berhati-hati dalam membina ketepatan persepsi bagi mengelak ketidaksefahaman berlaku dalam berkomunikasi. Bukan mudah untuk mengubah mentaliti sesetengah masyarakat untuk menjadikan kediaman bersih dan cantik. Lebih-lebih di penempatan bertingkat seperti pangsapuri dan flat. Pertama kali menjengah ke Blok C rumah pangsa pandan Perdana Ampang, tidak terfikir bahawa budak flat mampu mengubah dekorasi dalaman persis apartmen mewah. Transformasi luar biasa itu tular di media sosial baru-baru ini. Dan ikuti laporan wartawan Izzati Rizan. Dari luar tiada bezanya berbanding flat lain di sekitar Lembah Kelang. Siapa sangka rumah yang pernah dikenali sebagai flat kotak berusia 18 tahun ini mengalami transformasi sedemikian rupa. Semuanya hasil inisiatif penduduk yang tidak loket mengeluarkan duit poket sendiri demi mendekorasi pekarangan kediaman. Salah seorang penghuninya, Zulkifli Abdul Rahman berkata, dekorasi dan pemandangan indah di kawasan lift berbeza bagi setiap tingkat pangsapuri 12 tingkat ini. So, bila kita sampaikan kepada pihak JMB, dengan kita punya pengurusi, dengan kita punya AJK, semua orang bersetuju untuk buat di bawah. Jadi di bawah tu adalah permulaan di mana penduduk-penduduk di tingkat lain nampak benda tu dan boleh jadikan satu, kita panggil perubahan drastik untuk kita keluar daripada zon yang orang panggil budak flat. Setiap hasil dekorasi tertakluk kepada masa dan bajet yang ada, di mana ada penghuni di sesetengah tingkat sanggup berbelanja besar sehingga RM10,000 untuk menampilkan hiasan yang berbeza. Tingkat 6 ni sendiri kan, saya pun daripada tingkat 6, kos untuk buat semua ni dalam RM2,000 lah. Tapi lepas tu kita akan bagi kepada 18 biji rumah. Lepas tu tak semualah yang boleh bagi. Katakan seorang RM50 lah satu rumah. Kalau yang tak mampu bagi RM50, dia kata dia boleh mampu RM30. Itu tak kisah. Tak ada perasaan. Kita ambil je. Lepas tu dia kata, okey kak, kita tak ada banyak bajet banyak tu. Kita nak tolong buat je. Okey tak apa, kita tak kisah. Tinjauan kami juga mendapati sikap penghuni 216 unit kediaman yang sentiasa berganting bahu menjaga kebersihan menyumbang kepada persekitaran indah kawasan ini. Terdiri daripada penghuni tempatan dan warga asing, aspek kebersihan menjadi keutamaan. Malah kami diberitahu hanya seorang tukang sapu yang dibayar elaun oleh JMB. Untuk itu tidak hairanlah, selain kawasan lift, penghuni juga sepakat menghias kediaman masing-masing. Raya tu pasti kita akan buat perubahan. So insyaAllah rasanya dalam keadaan yang dah cantik sekarang ni, kita akan mencantikkan lagi ikut tema untuk Ramadan dan Aidilfitri. Mungkin kita akan pasang gantungkan ketupat-ketupat, itu bergantung kepada kreativiti penduduk floor tersebutlah.
Muafakat membawa berkat. Majoriti penduduk di sini merupakan penghuni asal rumah setinggan di Kampung Pandan. Namun hasil kesepakatan semua, projek mencantikkan kawasan kediaman ini dapat dilakukan dengan mudah sekaligus menjadi pangsa puri contoh di sekitar Ampang. Izzati Rizan melaporkan. Belibas di Malaysia pastinya teruja dengan berita terbaru Justin Bieber apabila bintang pop itu mengumumkan bakal mengadakan konsert di Kuala Lumpur. PR Worldwide menerusi satu kenyataan mengesahkan konsert jelajah dunia Justice akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 22 Oktober nanti. Ia juga menandakan kembalinya acara dan konsert live di Malaysia sejajar dengan pengumuman kerajaan membuka semula sempadan negara bulan depan. Pihak penganjur memberi jaminan akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyediakan persekitaran yang selamat pada acara itu nanti. Malah dengan integrasi tiket digital, vaksinasi dan protokol menggunakan aplikasi telefon pintar, akses ke konsert bakal menjadi lebih mudah dan selamat. Jelajah Dunia Justice yang melibatkan lebih 100 lokasi bermula di Amerika Syarikat sebelum Bieber meneruskannya ke negara-negara lain. Jualan tiket di Malaysia akan bermula 31 Mac ini dengan harga antara RM288 hingga RM2,088. Kali terakhir Bieber ke Malaysia adalah pada 2012. Seorang lagi ikon muzik, Harry Styles pula mengumumkan album solo ketiganya yang akan dilancarkan pada 20 Mei nanti. Album berjudul Harry's House itu bakal memuatkan 13 lagu baru. Styles membuat pengumuman itu menerusi perkongsian gambar kulit album dan video pendek di laman sosialnya. Album solo Styles sebelum ini dikeluarkan pada 2019 dengan lagu-lagu hit seperti Golden dan Falling. Seterusnya dari pentas fashion. Selepas hampir 3 tahun menyepikan diri, pereka fashion terkenal Ralph Lauren kembali memperagakan koleksi terbarunya. Pertunjukan diadakan di Museum of Modern Art, New York, Amerika Syarikat. Pertunjukan membabitkan rekaan mewah koleksi wanita untuk musim luruh dan sejuk dengan supermodel Gigi Hadid tampil sebagai pembuka acara. Turut dipaparkan rekaan terbaru Ralph Lauren untuk golongan lelaki yang diilhamkannya beberapa bulan sebelum perang meletus di Ukraine. Lauren, 82 tahun, mempunyai kekayaan berjumlah $5.9 bilion, kebanyakannya menerusi pembabitannya dalam dunia fashion. Hari ini, saya ingin berkongsi mengenai artifak dari dinasti Seljuk. Dinasti ini merangkumi sebahagian besar Iran dan Turki pada abad ke-11 hingga abad ke-14. Pada waktu itu, Khurasan, sebuah bandar di Iran menjadi pusat penghasilan logam yang sangat penting. Sekarang, adik-adik dapat lihat hasil mutu penghasilan barangan logam dari dinasti Seljuk. Ini adik-adik adalah pembakar setanggi tembaga. Pembakar setanggi ini merupakan satu objek yang sangat penting kepada masyarakat Islam kerana ianya digunapakai di beberapa tempat yang penting seperti di dalam istana dan di beberapa ruangan rumah. Masyarakat Islam amat menitik beratkan suasana yang suci, selesa dan tenang. Kalau adik-adik dapat lihat, badan pembakar setanggi ini dihiasi dengan ukiran bunga yang berulang. Badannya dibuat cembung dan mempunyai liang agar asap berbau harum dapat dibebaskan dan mengharumkan ruangan. Penggunaan objek yang berbentuk haiwan sebagai pembakar setanggi merupakan satu kebiasaan dalam seni hal kerja logam di Iran pada abad ke-12. Kelaporan sukan,
Kejayaan menumpaskan Filipina pada aksi sulung sebagai ketua jurulatih baru Harimau Melaya pastinya satu kelegaan buat Kim Bangun. Malah pengendali dari Korea Selatan itu turut dipuji oleh sebahagian besar penyokong dengan penampilan kemas skuad kebangsaan. Malaysia dan Filipina mencatat keputusan seri dalam lima pertemuan terakhir mereka. Pada perlawanan semalam, pemain JDT Akhria Rashid mencuri tumpuan apabila meledak kedua-dua gol Harimau Melaya. Ia juga kekalahan pertama Filipina yang berada di ranking 129 dunia kepada Malaysia, ranking 154 sejak 2012. Aksi skuad kebangsaan semalam, terutama pada 45 minit pertama, memang baik. Merangkumi aspek bertahan dan menyerang. Suntikan Kim Pan-gun menyaksikan corak sedikit berbeza pasukan kebangsaan menerusi hantaran pendek dan jauh yang dilakukan. Cuma selepas rehat, dominasi skuad negara tampak longgar selepas Pan-gun melakukan lima pertukaran pemain. Malaysia akan berdepan tuan rumah Singapura, ranking 161 Sabtu ini bagi melengkapkan saingan siri tiga negara. Sebelum meneruskan persiapan di Singapura menghadapi Kelab Kampela Asia 2023 pada Jun nanti, bertemu kelab tempatan Albirex Niigata FC pada 28 Mac. Terus ke perkembangan bola sepak Piala FA, pasukan elit Liga Super Seri Pahang terpaksa berhempas pulas mengatasi kelab Liga M3 Manjung City sebelum mara ke pusingan kedua. Satu lagi wakil Liga M3 Perlis United pula mencipta kejutan menundukkan kelab Liga Perdana PDRM FC. Beraksi di gelanggang sendiri nyata bukan kelebihan buat Seri Pahang yang dipaksa bekerja keras menentang Manjung City. Dibimbing jurulatih Perancis Christophe Gemmel, Seri Pahang nyata meniti detik sukar berdepan corak bertahan pasukan berlawan. Seri Pahang juga seharusnya menyalahkan diri sendiri dengan ketumpulan jentera serangan yang gagal menyempurnakan deretan peluang. Perlawanan terikat tanpa jaringan sehingga berakhir tambahan masa menyaksikan pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Kelima-lima pemain tuan rumah, Billy Ketkyo Pomfond, Johan Marshall, Muhammad Muslim Ahmad, Manuel Hidalgo dan Muhammad Azwan Arifin berjaya menyudahkan sepakan. Malang buat Manjung City yang dibimbing Rafa'i Isa selepas pemainnya Si Sasi Kumar gagal menyempurnakan sepakan membolehkan Seri Pahang mara ke pusingan kedua dengan kemenangan 5-4. Dalam satu lagi aksi pusingan pertama, kejutan dilakar Perlis United yang berkunjung ke Stadium Bola Sepak KLFA Ceras menentang PDRM. PDRM yang menewaskan Perak FC 3-1 dalam saingan Liga Perdana Ahad lalu tersentak dengan jaringan pertama pelawat menerusi Azrizan Ahmad minit ke-26. Cuba memburu gol penamaan, PDRM jelas sukar menembusi benteng Perlis United. Sebaliknya, Perlis United menambah satu lagi gol pada penghujung perlawanan hasil percubaan Muhammad Faizal Kadir untuk mara ke pusingan kedua dengan kemenangan 2-0. Badminton terbuka Switzerland memasuki pusingan kedua hari ini. 11 wakil negara akan meneruskan cabaran menerusi 2 acara perseorangan, 3 beregu lelaki, 3 beregu wanita dan 3 campuran. Antara tumpuan penampilan pemain perseorangan berbakat Eng Ziyong. Ziyong yang bermula dari pusingan kelayakan mara ke pusingan kedua selepas menundukkan pemain Jerman Fabian Roth. Bagaimanapun, tugas berat menantinya apabila dijadual berdepan pilihan keempat dari Indonesia, Jonathan Christie. Dalam pada itu, kemenangan mudah diraih juara terbuka Jerman gantingan Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani pada aksi pusingan pertama semalam menentang wakil Denmark Emil Lorisand dan Mats Vestergaard. Zifei, Izzuddin melakar kemenangan straight set 21-9, 21-13. Pada pusingan kedua lewat malam nanti, mereka yang diletakkan sebagai pilihan ke-8 akan menentang pasangan Denmark, YPB dan Lasse Mulet. Paparan kediaman futuristik yang inovatif mengakhiri buletin didik The Conquer yang dilengkapi ciri-ciri sebuah apartmen mesra alam sekitar diperkenalkan pada pameran Rumah Ideal di London. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan kita jumpa lagi.